Halo Sobat KJ dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KJ Channel. Oke, kali ini KJ masih ada di Balai Kota Bandung seperti biasa, cuman yang bakal KJ bahas kali ini berkaitan dengan game online, yaitu Seal Online, di mana KJ nggak akan sendirian. Di sini KJ bareng sama, hey Der, masuk Der. Dan tada, kita bareng sama Deri lagi. Der, apa kabar Der? Baik. Udah lama ya kita nggak ketemu, kayaknya udah setahun. Udah setahun gitu. Nah, gini Der, waktu terakhir kita sempet ya udah jalan-jalan naik ke atas ini apa namanya? Natal deh tuh. Kita pohon, bukan elim doang ya. Pohon elim, lime, zahid, mandelim ya. Hampir semua ini ya, hampir semua pohon Natal di setiap mapnya ini ya, setiap map kota. Map kota pada Seal Online itu sendiri. Cuman untuk yang nonton kemarin, itu yang kita bahas bukan cuma satu seal doang, ya kan? Tapi hampir semua seal, karena kita nyobain semua seal yang ada pohon Natalnya dan yang bertemakan Natal atau enggak bersalju-salju waktu kemarin kan. Kita cari-cari dulu sih yang ada pohon Natalnya, yang suasana udah salju atau belum. Kita karena, yang, karena ada aja seal yang enggak ada itu update-annya itu. Itu dia, makanya itu yang agak susah gitu. Sayang banget kan kalau misalnya kontennya kita udah berbau-bau Natal, terus berbau tahun baru, tapi sihnya biasa aja. Sedangkan yang diinginkan adalah kita pengen naik ke atas pohon Natal dan bisa bikin kios di sana. Ya, langsung aja deh. Kali ini KJ pengen banget bahas lebih lanjut tentang Seal Online ini sendiri ya. Kan dari main Seal tuh udah bertahun-tahun kayaknya. SMP main. Oh, boleh dong nanya. Ya, siapa tahu ini bisa jadi project cosplay-nya kita nanti nih. Kan di Seal sendiri itu quest-nya ada banyaknya, macam-macam ya. Ada banyak quest yang bisa dikerjakan. Baik quest utama, side quest, sampai side quest-nya juga ya. Nah, ini ada satu quest yang sangat familiar di para pemain Seal Online. Mungkin Sobat KJ yang main Seal Online juga pasti tahu banget. Dan itu di Indonesia itu dijadikan server, nama server kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia, iya. Ini adalah lanjutan quest dari recruit supaya bisa naik ke Green Horn. Itu minimal untuk pakai pet ya, pet dragon. Pakai pet yang level 50 ke atas ya, 50 ke atas ya, dengan 50.000 reputasi ke atas. Ya. Quest ini adalah quest 4 hero. Ya, Der. Quest 4 hero ini sebenarnya ngapain aja sih kita di dalam Seal Online ini? Untuk quest 4 hero sendiri, itu kan salah satunya kan itu untuk menaikkan fame. Kalau misalnya beres semua tuh sampai 10.000 fame, lumayan. Lumayan, ya. Berarti kan kalau misalnya dari reputasi sendiri bisa langsung Green Horn ya? Iya, Green Horn. Bisa, kita bisa langsung pakai pet yang notabene-nya pet yang paling tinggi. Level yang gede, dengan minimal reputasi 50.000 ya kan? Iya. Nah, ini tuh di dalam quest ini, kita tuh ngapain sih sebenarnya? Yang dicari itu apa aja gitu? Biar pada tahu dong, ya kan? Yang dicari ini sebenarnya itu hanya 4 tanda tangan dari 4 hero yang ada di Seal Online. Oke, 4 hero ini sendiri itu adalah si Duran, Arus, kemudian ada Claire, dan juga si Baldea. Dimana kalau di game Seal Online ini, yang paling gampang ditemui adalah Arus dan juga Claire. Kemudian si Baldea, itu paling gampang ditemui. Nah, hero keempat alias si Duran ini memang sulit untuk ditemui, dikarenakan selain quest 4 hero, Duran itu memang menjauh dari dunia Seals. Iya. Karena ada satu dan dua hal lainnya ya, yang nantinya tuh bakal ini loh, bakal KJ bikin cosplay-nya supaya makanya kenapa dari kemarin pengen banget bikin cosplay ini, karena menurut KJ cerita di Seal Online ini menarik banget dan bagus banget. Ya gimana ya, kalau kayak gini tuh kan ceritanya cerita waktu kita kecil banget. Sayang banget gitu kalau itu cerita bagus ya, kenapa
nggak kalau kita dibikin cosplaynya gitu kan? Apalagi kita cosplayer kan, nah, kita bikin cabangnya tentang cosplay dalam kategori game. Der, lanjut Der. Nah, untuk menemui 4 hero ini, langkah pertama ngapain aja kita? Kalau untuk langkah pertama sih kita ke namanya menara, kalau di iya, menara pelatihan. Kalau di Indonesia itu menara pelatihan. Menara pelatihan. Kita ketemu sama The Swordman di End Hero dulu. Di End ya? Di End Hero. Nah, DN kita hero. Ngomong di sana, di situ kita ngomong kita mau minta tanda tangan dari 4 hero. Sudah itu kita pergi ke belakang. Di belakang dia itu hero itu ada warp. Nah, warpnya kayak gini nih, masuk ke dalam. Ada gambar. Iya. Nah, warpnya kita masuk ke sini, nanti di sini kita ketemu sama Iris. Siapa? Kita langsung di sini ngomong. Ngobrol sama Iris. Iya, namanya Iris, kan si Iris. Nah, nanti di sana kita ngobrol, kita pengen sih meminta izin kalau enggak salah izin atau gimana. Untuk menemui 4 hero ini. Empat hero ini. Sama kayak gitu ya. Iya. Dari sini nanti kita dikasih foto-fotonya. Empat hero ini, ya. Tapi kita nggak usah ngobrol dulu kalau masalah ya. Ngobrol dulu sama yang di luar lagi kan, baru dikasih foto-fotonya kan. Kalau udah ke Iris, udah kita balik Iris. Lagi ke warpnya lagi, ngomong lagi ke di hero yang tadi baru kita dikasih. Baru kita dikasih foto-fotonya empat hero ini. Empat hero tinggal diklik sih, misalnya foto arus klik, foto durang klik, klik semua gitu. Dari situ kita kemana tuh? Dari situ langsung ke hero yang paling gampang kali ya. Hero paling gampang. Paling arus itu ada arus di bar Elim. Di Elim ya. Bar Elim. Di bar Elim nanti kita ketemu sama arus, ngobrol panjang lebar ya kan. Kita di situ di situ disuruh ke Sina yang ada di Madelin. Itu Sina itu seorang peramal yang arus ini ingin mengetahui ramalan apa aja yang terjadi di masa depan, terhadap si arus ini. Nah, kita ditugasin untuk ke sisi nah ini. Lokasinya di Madelin. Di situ kita langsung dikasih gold. Nah, nanti goldnya langsung dikasih ke sisi nah lagi.
cuman jangan gitu dulu lang Der, itu kan yang cowok ya, iya, nah yang cewek itu beda, yang cewek beda lagi. Kalau cewek itu kalau nggak salah kita ngomong ke Arus, ke Arus, ke si Claire dulu ya, ya ke si Claire dulu, ke si Claire dulu, Claire dulu baru ke si Claire dulu surat cinta, sejenis surat cinta kita balik lagi ke Arus, Arus baru dikepet tanda tangannya. Nah, kita langsung dapet tanda tangan disuruh kalau kita karakter cewek, kalau cowok kita malah disuruh ke si Sina yang dimanjeli ya, jadi mencari ramalan lah intinya. Beda itu ya karakter cewek dan cowok ya. Jadi kita punya dua ending yang berbeda. Nah, untuk Claire juga sama ya, beda cowok cewek juga sama. Beda. Beda. Kalau kalau bisa dibilang kalau karakter cewek itu si Claire-nya tuh agak bisa dibilang agak sensi sih. Iya, kalau cewek. Ya wajar lah suaminya, Bu. Iya. Jadi di percakapannya tuh ada sih, ada yang cemburu-cemburu gimana gitu. Itu lucu sih. Benar. Itu juga lucu banget. Ya kan? Terus untuk yang cowok kalau ngedapetin tanda tangannya si Claire, itu juga enggak terlalu susah ya. Enggak terlalu susah. Yang ketiga kita minta tanda tangannya dari si Baldea atau Prihijau. Iya, disebut Prihijau. Prihijau ini adanya di Tambang Klemen. Itu masih S1 ya, bukan S2. Jadi kita S1 tuh masuk ke dalam tempatnya itu tuh bos. Oh, bos ini. Naik of the Dead. Bukan ya? Iya, Naik. Bener ya? Naik of the Dead. Dead sama Titan ada di situ. Ada sama bos Titan. Dua bos di situ. Kalau misalnya ada pencari bos, mangga. Lahannya di sini banyak. Tapi kalau yang nggak kuat-kuat amat, karena ini kan level baru ya. Mau ketemu sama Bali ya, mending dilewat aja. Lewat. Karena digebuk juga sakit ya. Mungkin kan untuk kayak gitu kan, kita level 70 juga udah langsung quest itu kan. 70. Lawan Titan bisa lama, tapi lawan kita. Lawan 5 menit. Nah, ini cerita. Lu gebuk cuma satu. Ya, tapi. Kalau misalnya ketemu sama Knight of the Dead dan level Sobat Kaze yang main shield ya, masih di bawah 100, hindari bos ini, karena lumayan perih nabuknya tuh. Jangan coba-coba. Jangan macam-macam lah. Di Kuil Adele ini nanti kita ketemu siapa nih? Nah, di Kuil Adele kita ke penumpukan sekitar. Oh, wagon. Wagon. Iya, kita ke wagon. Kita ke wagon. Di situ kita bisa warp kemana aja. Kita bisa warp kemana aja sih sebenarnya kan, lima elit dan kawan-kawan. Cuman ada satu tuh yang nggak ada di situ. Pas ini. Kita klik,
udah klik selanjutnya. Nah nanti tiba-tiba kita disitu ada percakapan oh malah diwapin kemana malah inilah aneh, tempat gitu. Kita ketemu sama Lionel. Lionel itu bisa dibilang ajudannya si Lionel Dura. Lionel sih Lionel ya Lionel. Nah, Lionel ini ajudannya si Duran ya, ajudannya ini ajudannya si Duran. Nah di situ itu bintang 315 di situ. Nanti kita ngelawan Lionel. Iya, kita ngobrol dulu sama Lionel. Ngobrol. Masih bentuk NPC Lionelnya. Monster ya. Gitu. Mungkin nanti ada fotonya. Mungkin ada fotonya. Ini foto seperti ini. Dan ini pun sama kayak 4 hero yang lainnya. Ya. Bentuknya Lionel pun beda-beda setiap si Silver. Asli beda. Ya. Ayo udah beda, tahu soalnya. Lionel yang ada di Seal Private dan Seal yang waktu di versi Liuto dulu itu beda bentuknya. Tapi Kaze juga pernah lihat Lionel yang zamannya Seal Offline itu beda ada Lionel juga. Ya sih pernah dengar sih siapa Seal Offline? Pernah dengar. Nah, Seal Offline ini kapan-kapan bakal Kaze bahas dan itu yang bakal jadi patokannya Kaze atau bahan pembuatan kostumnya Kaze sama Derry nanti kayak gitu. Nah, lanjut. Sudah so, kita Lionel masih di sini. Kita ngobrol. Masih ngobrol pertamanya. Ngobrol. Udah obrolan terakhir, kita di walk lagi ke tempat itu lagi. Langsung Lionelnya itu bentuk musuh. Jadi monster yang monster harus kita lawan. Jadi usahakan kalau misalnya levelnya di bawah 100, bawalah satu orang cleric supaya nggak mati sia-sia. Jadi questnya bareng gitu. Jadi questnya bisa bareng-bareng. Ya mungkin untuk level 60 lah. Itu bareng-bareng. Kalau iya. Itu belum memadai gitulah ya. Iya. Bisa cepat mati ya, cepat mati gitu. Soalnya kalau keluar mati, ulang lagi ya deh. Ulang lagi. Kan sayang. Nah, terakhir setelah kita mengalahkan si Lionel, kita dapat fotonya si Duran ya. Foto si Duran ini dan terakhir kita tinggal laporkan saja ke si DN foto-fotonya beserta tanda tangan. Udah jadi tanda tangan ya? Ini di situ kita tuh sebelumnya nunjukin foto dulu ke si Lionel. Ke si Lionel. Mungkin si Lionel itu ada bahasan Durannya gimana-gimana lah. Mungkin disuruh Duran juga gitu ya. Mungkin yeah. Lionel disuruh nggak foto gimana. Di situ dia langsung ngasihin tanda tangannya si Duran. Malah yang ngasih itu si Lionel, bukan si Durannya langsung. Jadi kita belum ketemu Durannya secara langsung di sini. Cuman quest 4 hero ini adalah pembuka quest-quest lain di Seal Online ini sendiri. Sampai masih jauh lagi. Ya, mungkin bahasa berikutnya Kaze bakal bahas total tentang quest-quest yang enggak ada di Seal yang mau dikerjain yang mangga. Oke. Okay. Kayaknya bahasan Kaze tentang quest 4 hero-nya Seal Online ini sebegitu dulu. Untuk yang kurang-kurangnya nih Der ya, kan kita nggak bahas total semuanya. Siapa tahu ada Seal Lovers yang nonton, Sobat Kaze yang nonton dan dia pemain Seal Online, silahkan tinggalkanlah ke kolom komentar apa sih yang kurang gitu. Dan mungkin di bahasa berikutnya Kaze bakal bahas part yang paling penting di sana. Siapa tahu pas nanti project cosplaynya Seal punya Kaze sama Derry ini jalan, kita bisa mengeluarkan detail performance yang sesuai dengan jalurnya. Nantikanlah ya pembuatan yang kita, karena proses kita itu lumayan, pembuatan kostum itu nggak langsung apa ya, karena kita nggak beli ke orang, kita bikin sendiri dan berjuangnya itu benar-benar gitu loh. Dan kita bikinnya juga santai sih, nggak kebut-kebutan. Nggak kebut-kebutan, karena kita pengen apa hasil yang maksimal gitu. Ya udah, Der, terima kasih sudah ngobrol di channelnya Kaze ya. Sering banget kita bahasin Seal Online habis-habisan. Ya, Sobat Kaze dimanapun kalian berada, terima kasih sudah nonton bahasan Kaze tentang game Seal Online ini bersama dengan Derry. Tetap dukung channel Kaze dengan cara subscribe, like, dan juga berikan komentar kalian yang bersangkutan dengan konten ini ya, dengan bahasan kali ini gitu. Jangan lupa di share, ajak teman-teman kalian para pemain Seal Online juga supaya ngumpul di channel Kaze. Sampai jumpa lagi di bahasan Kaze berikutnya. Yo, terima kasih. Dadah.